Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Arta Jafam. Kali ini saya akan memperlihatkan pada penonton setia sapi indukan terbesar di kandang Arta Jafam. Sapi indukan terbesar. Namanya Gundul. Gundul. Ini sudah masuki usia bunting, sudah tinggal menunggu. Kemarin kita IB menggunakan bibit limousin karena si Gundul ini termasuk limousin tapi kopior karena belum tembus. Sapi terbesar ini bobotnya kurang lebih 1 ton lebih. Sapi ini baru beranak sekali, seperti robot. Gundul, Gundul. Sapi sangat besar. Jadi anaknya kemarin itu jantan. Ya, semoga anak yang kedua ini jantan lagi. Anaknya alhamdulillah tembus semua. Sapinya. Jadi si Gundul ini dulu waktu pertama ngambil ada salah satu kisah. Jadi kita ngambil dari petani, waktu diambil Gundul ini apa tali yang ada di keluhan itu lepas karena dia kan agresif waktu mau dibawa pulang karena deket sini ngambilnya di daerah Tulang Bawang Barat ini Lampung, jadi lari ke perkebunan tanaman kacang panjang. Jadi dia muter-muter di tanaman kacang sampai-sampai petaninya hampir marah-marah. Jadi kita temuin petaninya. Jadi Gundul ini bisanya ketangkep lagi karena dia makanin kacang. Nah, pas dibalik kacang kita raih tali keluarnya, kita sambung lagi. Jadi kita ngomong baik-baik sama tukang petani kacangnya. Jadi kisahnya sangat lucu Gundul. Susah banget diambil. Jadi dulunya kita ambil dari petani, katanya dari petani sudah di IB sampai 4 kali tapi belum ada tanda-tanda jadi. Terus kita bawa pulang ke kandang sini, itu dia minta IB lagi, kita IB karena sebelum IB itu kita kasih rangsangan kecambah blender, kita IB lagi. Setelah di IB dirogoh jadi, tapi emang kantung susunya kecil. Walaupun dia udah beranak nggak melorot seperti sapi-sapi biasa yang panjang itu enggak. Dulu sempat anaknya kesusahan jadi pas mau ambil susu karena kantong susunya emang kecil banget, kayak pedet. Ini pokoknya pedet kayak kambing kecil. Dulu anaknya sempat susah ini ngambil susunya karena nggak panjang putingnya. Terus karena udah kebiasaan jadi mudah untuk ngambil lagi. Jadi ini Gundul, anaknya kemarin jantan juga Gundul. Anaknya ya hampir kayak gini fenotipnya, fotokopi anaknya. Gundul ini sapi terbesar yang ada di kandang indukan, bukan jantan. Oke sahabat, nanti yang ingin lihat anaknya si Gundul bisa cek di komen di kolom komentar. Nanti saya liputkan di YouTube Arta Jafam ini sapi jumbo indukan. Jadi di sini fokusnya di breeding ke anak-anaknya, bukan pengemukan. Gundul, namanya Gundul. Dia cukup ini sekarang, cukup jinak. Cukup jinak.
kok dari badannya mengerikan badannya. Ya, ingin video anaknya, komen di kolom komentar, nanti saya bantu untuk ngeliput anaknya. Punggungnya rata.